Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzinni kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Maha Ghafur, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid yang megah ini, dan tentunya ini semua karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua. Tentunya kita punya keinginan ingin berbuat baik. Kadang-kadang semua orang pun juga ingin tentunya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Tetapi itu semua kalaulah tanpa izin Zat yang Maha Tunggal, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tentunya kita bersimpuh di masjid ini pada hakikatnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Karena tidak semua manusia mendapatkan kesempatan seperti kita hadir salat berjamaah barusan yang telah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan sama-sama merenung sejenak tentang pesan-pesan atau mutiara hikmah Luqmanul Hakim yang diberikan tentunya kepada kita semua. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya dan istrinya, dan ini merupakan sebuah renungan kita bersama. Karena tidak ada lagi cita-cita kita semua, tujuan hidup kita semua, bagaimana menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat, dan salah satunya adalah keluarga yang baik. Hadirin rahimakumullah, kalau berbicara tentang Luqmanul Hakim, kalau kita berbicara asal-usul Luqmanul Hakim, dalam sebagian ahli sejarah, Luqman itu adalah asalnya dari negara Sudan dan lahirnya tepatnya di kota Nubah. Itu menurut jumhur ulama, dan tentunya ada pendapat-pendapat yang lain. Tetapi jumhur ulama punya kesepakatan bahwa Luqmanul Hakim beliau adalah asal dari kota Sudan atau negara Sudan dan kotanya Nubah. Siapakah Luqmanul Hakim itu? Yang pertama, kalau kita lihat ciri-cirinya, dalam sejarah beliau memiliki kulitnya kulit hitam ya. Rambutnya keriting. Konon katanya bibirnya pun juga tebal. Dan orangnya tidak tinggi, beliau itu adalah pendek.
Kalau secara fisik kita bisa menyimpulkan bahwa beliau itu bukan orang yang gagah, bukan orang yang ganteng, tetapi sampai hari ini kita mengenang, sampai hari ini kita meresapi dan menghayati, melaksanakan nilai-nilai mutiara hikmah Luqmanul Hakim yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Hadirin rahimakumullah, siapakah Luqman itu? Yang pertama, kana abdan. Luqman itu adalah seorang hamba, budak. Maka ada yang mengatakan Luqman itu seorang nabi, karena pesan-pesannya begitu hebat. Tapi di sisi lain, yang jelas dalam Al-Quran, Luqman itu adalah seorang abdan, artinya seorang budak. Yang kedua, kasiro tafkir. Luqman itu banyak mikirnya. Kalau kita kadang-kadang daripada mikir banyak melamunnya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Yang berikutnya, Luqman itu hasan al yakin, baik keyakinannya. Makanya ahaballahu fa'abahu manallahu alaihi bil hikmah. Karena hasan al yakin, Luqman itu ahaballahu fa'abahu, banyak mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Manallahu alaihi bil hikmah. Oleh karena itu maka Allah menurunkan hikmah. Maka kalau kita ingin mendapatkan hikmah, dari sekian indikator orang yang mendapatkan hikmah, salah satunya adalah bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Seorang ulama menjelaskan apa yang dikatakan hikmah, al-isabatu fil umur. Setiap perbuatannya itu lahir dari mulutnya nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Jadi yang dimaksud hikmah itu di mana nyariosna ngobrolna rares gitu. Tidak ditambahi dengan kata-kata atau sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau janji, kapan datang, nantilah jam 9 saya akan datang, ya penuhi janji. Kepada siapapun kita berjanji tentunya harus kita tepati. Nah, Luqman, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, sehingga apa yang dimaksud hikmahnya? Orang sering menjelaskan apa yang dimaksud hikmah, al-isbatu fil umur, setiap perbuatannya itu benar. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ketika kalian itu berbicara jujur dan benar, pada hakikatnya kalian itu sudah mendapatkan hikmah. Tapi sebaliknya, apapun status kita, ilmu yang diberikan kepada kita, status sosial yang diamanahkan kepada kita, tetapi tidak ada nilai kejujuran, itu pada hakikatnya belum mendapatkan hikmah. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengungkapkan, orang yang bertambah ilmu dan bertambah kebaikan, dia telah mendapatkan hikmah. Tetapi sebaliknya, orang yang bertambah ilmu justru dia jauh dari nilai-nilai kebaikan dan tidak nampak nilai-nilai yang utuh, yang sesuai dengan apa dia yang dia dapatkan, maka sebetulnya dia semakin bertambah ilmu justru semakin jauh dengan Tuhan. Jadi orang yang bertambah ilmu belum tentu dia itu semakin dekat kepada Tuhan. Karena orang yang mencari ilmu justru karena ilmunya tidak membentuk kepribadian yang baik, tidak ada nilai di dalam kehidupannya, maka kata Ibnu Mas'ud, dengan ilmunya itu dia justru semakin jauh dengan Tuhan. Makanya ada ilmunya tinggi gitu kan, pesantren di mana-mana, gelarnya dari mulai S1, S2, S3 bahkan lebih daripada itu, tetapi obrolannya enggak bisa dipegang, penuh dengan dusta, penuh dengan ingkar janji dan seterusnya.
itu ilmunya tidak mampu menyinari dirinya. Maka semakin orang bertambah ilmu, ternyata orang itu menjauh daripada nilai-nilai kebenaran. Pada hakikatnya dia itu sedang menjauh dengan Tuhan. Hadirin rahimakumullah, ada orang yang bertanya, kenapa Luqmanul Hakim itu begitu hebat? Orangnya tadi pendek, ya gitu kan, keriting, biasa-biasalah, standarnya bukan orang-orang yang ngetop begitu. Tapi begitu hebat sampai hari ini. Dibandingkan dengan Fir'aun laknatullah, mohon maaf kalau berbicara Fir'aun, satu, dia seorang raja. Yang kedua, udah jelas selirnya juga banyak. Pada saat itu dia berkuasa. Tidak ada satu orang pun pada saat itu yang berani membantah Fir'aun laknatullah, kecuali seorang istri yang salihah. Pada saat itu adalah Siti Masitoh. Tetapi sampai hari ini saya mohon maaf, pernah ngajar di kampus dari mulai 97 sampai hari ini, tidak ada mahasiswa yang namanya karena bangga terhadap Fir'aun, siapa namanya Fir'aun laknatullah, gak ada. Ya kan kenyataannya begitu. Coba, siapa Fir'aun? Orangnya seorang raja, orangnya kaya, pejabat, coba jaya pada saat itu, sehingga tidak ada satu orang pun pada saat itu yang menentang Fir'aun. Tapi buktinya sampai hari ini, tidak ada seorang anak, walaupun orang tuanya berjauhan dengan nilai-nilai ilahiyah, tapi tidak mau memberikan anaknya yang namanya Fir'aun, kan begitu. Tapi Luqmanul Hakim, kalau secara fisiknya, satu, dia orangnya pendek, kulitnya hitam, rambutnya konon katanya keriting, bibirnya tebal, itu kan jauh dari standar yang maksimal begitu, kalau ukuran manusia yang biasa. Tetapi karena memiliki hikmah yang sangat luar biasa, sehingga sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan, ditulis dalam Al-Quran, salah satu surat adalah surat Luqman. Makanya tatkala Allah menghinakan, tidak ada satu orang pun yang akan mampu menjegalnya. Tapi sebaliknya tatkala Allah memuliakan seseorang, maka tidak ada satu pun yang mampu menghalanginya. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu hebat Luqman itu? Nah, salah satu di antaranya biqadi basar. Dia itu selalu menundukkan pandangannya. Yang kedua, waqafilinnas, menjaga lisannya. Kesembarangan ngobrol kan begitu, salamatul insan bihibdi lisan, selamatnya manusia karena mampu menjaga lisannya. Maka ada istilah ungkapan, luka kaki banyak obatnya, luka hati apa obatnya, begitu. Jadi gitu kan, luka kaki banyak obatnya, luka hati apa obatnya. Maka karakteristik Luqmanul Hakim yang kedua itu waqafilinnas, dia itu selalu menjaga lisannya. Yang ketiga adalah selalu menjaga makanan. Jadi tidak sembarangan makanan yang masuk terhadap perutnya. Bahkan di dalam hadis kullu lahmin nabatan minal haram panaru aula bih. Setiap daging anu melentis, bahasa Sundana, dari sumbernya barang yang haram, maka neraka pungkilin jangan durukna. Artinya jangankan banyak, sedikit pun yang kita makan dari barang yang haram, maka siap-siaplah kalau kita mati, na'udzubillahi min dzalik, tidak sempat untuk bertaubat. Makanya apalagi kalau miliaran, apalagi kalau triliunan. Kalau dalam hadis sudah jelas, kullu lahmin nabatan minal haram panaru aulabi, setiap daging yang jadi dari sumbernya barang yang haram, maka neraka siap untuk membakarnya. Nah, Luqmanul Hakim di sini dijelaskan beliau hati-hati dalam makan. Yang keempat adalah wahibdil farji, dia tuh mampu menjaga farjinya. Insyaallah tentunya kita alhamdulillah sebagai seorang muslim itu sangat-sangat menjauhlah dari perbuatan-perbuatan zina. Jangankan zina, fahsya pun juga di situ, mama apa, dalam Al-Qur'an firman Allah, janganlah kau mendekati zina. Jangankan zinanya, mendekatinya pun juga dilarang. Yang berikutnya adalah wahibdil jar, memuliakan tetangga. Makanya lihat kiri kanan saudara kita.
Janganlah kita menganggap akan masuk surga, ternyata kiri kanan kita penuh dengan kelaparan gitu. Penuh dengan kesangsaraan. Salah satu karakter Luqmanul Hakim itu wahibdil farji, wahibdil jar, artinya selalu memuliakan tetangga. Dan yang keenam, selalu menjaga amanah. Dan yang terakhir, meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ketika seseorang setidak-tidaknya mampu melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Luqmanul Hakim, insya Allah, Allah akan memberikan hikmah kepada kita semua. Jadi intinya hikmah itu apa? Mampu berbicara yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah. Itulah hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita satu dikuatkan iman dan Islam, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah memberikan rezeki yang penuh dengan barokah, dan tentunya Allah memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh dan solihah suatu saat di mana Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.